November lalu, kami menyempatkan diri untuk mengajak Mama ke Gua Maria Lourdes Pusarang Kediri karena Mama memang ada keinginan untuk berdoa di sini. Suasana di tempat ini sangat teduh, tenang, damai ya. Jadi kalau kalian yang berada di kota sudah sumpek, ingin merefleksi diri, ingin menenangkan diri, bisa ke sini. Di sini juga ada berbagai macam toko ya yang menjual alat-alat kerohanian, Katolik, Kristen ya. Di sini banyak lilin, aksesoris-aksesoris dan juga tempat untuk air suci seperti ini. Ini adalah Gua Maria Lourdes. Di sini kita bisa memanjatkan doa-doa kita. Suasana di sini benar-benar teduh, tenang ya, karena memang diperuntukkan untuk berdoa, meneduhkan diri dan merenung. Selain berdoa di Gua Maria Lourdes Pusarang, Mama juga berkeinginan untuk berdoa sambil mengikuti jalan salib. Setiap perhentian, Mama akan menyalakan lilin dan memanjatkan doa. Ya, semangat Mama, semangat! Panas dan cukup luas arealnya, jadi kita benar-benar mengikuti satu persatu stepnya jalan salib. Nah, beginilah ya pemandangan di sekitar area Jalan Salib ya rutenya. Dan kita akan melewati jalanan yang cukup panjang dan ada tangga-tangga kecil seperti ini ya. Thank you.
Ya, karena arealnya cukup luas dan juga panas, jadi mama udah mulai lelah ya, tapi mama yakin bisa menyelesaikannya. Ya, cukup sekian kegiatan kami di sini dan semoga bermanfaat buat kalian.